yang gini-gini tuh. Hello everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel LAREA Ismi Lucia Surya. I'm come back with video reaction. Dan kali ini tuh guys, aku mau mereaction video boy band Korea yang sekarang tuh masih trending di YouTube. Dan itu lagu yang hits banget di TikTok gitu loh guys. Yang itu loh. Aku gak hafal guys ya. Dan banyak banget yang para seleb TikTok tuh pada bikin dance-nya gitu. Nah kali ini tuh aku mau bikin reaction-nya video Tracer Darari remix-nya nih guys ya. Oke, seperti apa kita langsung aja yuk. Dan ini tuh adalah first time aku, karena aku belum, pertama kalinya aku mereaction karena aku belum pernah belum lihat sih seperti apa videonya. Oke, let's go guys. Itu yang bikin aku excited banget, boybandnya tuh banyak banget ya, membernya ada 12 biji nih guys ya, satu lusin nih udah siap untuk masuk ke timnas nih ya, timnas sepak bola nih guys. Oke, kita langsung aja yuk. Oke guys, 1, 2, 3. Ayampun guys, cool banget. Soalnya ganteng banget parah cuy. Wih guys ya. Jadi keinget sama yang apa member BTS itu. Oke, kita lihat dulu guys siapa aja pesertanya. Ini ada Haruto Watanabe, dia rapper. Terus ada Hamada Asahi di vokalis. Terus ada Yoshinori rapper, banyak juga ya rappernya. Ada Kim Jung Kyu vokal. Terus ada Choi Hyun Suk rapper. Terus ada Jihoon vokal, Masito vokal, Kim Do Young vokal. Banyak juga guys ya ini vokalnya. Terus ada Sejung Hwan vokal. Terus ada lagi Bang Yedam vokal utama. Terus ada Yoon Jahyuk sebagai penari. Oh, cuman dia satu-satunya sebagai penari nih guys ya. Yoon Jahyuk dia bukan penyanyi, apalagi ini ya rapper. Dan terakhir Park Jeong Woo vokal utama. Oh, ada dua vokal utama guys, Bang Yedam dan Park Jeon Jeng Woo. Oke, kita ini dulu, ingat guys wajah mereka. Oke. Kim Jung Kyu, Jihoon, Hamada, Masito. Oke, kita kembali lagi guys. Oke, apakah aku ingat? Kayaknya ini Bang Yedam ya vokal utama. Wait guys, tuh bagian part yang apa yang kayak gini-gini itu famous banget di tempat aku ya, di Indonesia. Dan ini lagi guys, ternyata aku pikir tuh itu tuh di apa diciptakan ya sama boyband atau girlband Korea gitu, ternyata itu tuh diciptakan sama orang Indonesia gitu. Nah aku lupa lagi siapa ya cewek. Benar atau salah guys, silahkan kalian komen ya. Itu yang aku dapat informasinya. Oke, kita lanjut guys. Keren banget cuy dance-nya parah. Oh, yang gini-gini tuh. Nice, tapi aku lupa siapa-siapa aja nama mereka. Ini masih tak kaya. Oh,
Nice, wewe guys. Aku suka banget bagian yang kayak gini, kayak gitu loh. Keren banget kalau menurut aku ya. Oke guys, apalagi yang bagian-bagian gini. Wes. Keren banget tadi. Wow, gila keren parah. Nice. Wewe guys, ternyata itu pun mendominasi banget ya dance-nya guys ya. Ada berapa kali dance yang kayak gitu hampir mendominasi di video ini gitu. Wow, gila. Cool banget. Wow, gila cuy eksekusinya ya. Hancur tuh panggung. Wow. Derari is okay banget cuy. Wow. Best performance banget. Keren banget sih apa dance-nya. Dan aku ini banget sih ternyata dance itu tuh diapresiasi sama boy band Treasure dan itu wow banget sih menurut aku ya. Keren banget. Okay. So guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga, klik like and share. Dan enggak aku nyangka itu adalah yang tidak disangka itu ada. Ternyata dance ini tuh benar-benar asli ya. Indonesia yang ini loh yang bikin. Wow, itu keren banget ya. Dan maaf kalau misalnya aku salah, itu yang aku informasinya aku dapat guys. Misalnya aku salah, silahkan kalian perbaiki dan komen di bawah ini. Okay, guys, mungkin sampai di sini untuk reaction aku. Ternyata banyak banget ya para vokalnya, penarinya cuma satu ya. Dan wajah mereka tuh hampir mirip, jadi aku kayak susah banget untuk mengidentifikasinya ya. Kayak pemeriksaan ini forensik ya. Dan so terima kasih guys kalian sudah nonton video aku dan sampai jumpa lagi. See you, bye.